Abang sekian majuan. Kamu tuh tadi lulus S1. Iya, alhamdulillah. Ambil jurusan apa? Aku ambil akuntansi. Akuntansi. Iya. Berapa lama kuliahnya? 4 tahun. Ini beneran kamu bisa sampai lulus gara-gara kamu ngojol? Betul. Beneran? Asal ada niat dan kemauan, semua apapun bisa dilakukan. Koreamu ingin berdia berdua. Di rapi mah ya? Ya. Ada rok-rok dikit, perlu rok-rok gitu. Ini toga, ini toga. Gak boleh ngeliat orang pakai rok, pasti dipeluk. Ya, ayo kita duduk semua, duduk. Ini hebat, salut banget sama Mas Baskoro. Ini namanya Mas Baskoro. Okay. Di tengah-tengah keterbatasannya, Mas Baskoro mampu terus berjuang sampai dia ingin mewujudkan masa depannya. Wow. Meskipun driver ojol, dia sisihkan uangnya sampai dia jadi sarjana. Temen-temennya, gimana ngelihat dia? Ada keinginan gak pengen seperti Baskoro? Ada. Cuman kita gak sampai otaknya. Gak sampai otaknya? Karena kepala umur. Tapi mereka juga emang ikutan bangga ya. Bangga banget. Ada pas lagi wisuda diarak gitu ya? Iya. Karena kegiat-giatnya dia, kita jadi terenyuh gitu. Iya. Semangatnya dia. Kerja bareng? Bareng satu base camp. Jam berapa biasanya kalau ngojek? Biasanya pagi sampai maghrib lah. Lah kamu bagi waktunya gimana bro? Kalau aku biasanya pagi sampai sore, kan malamnya ada kelas. Jadi pagi sampai sore full nyari di ojol. Oh ngambilnya kelas yang kelas malam. Karyawan. Kelas karyawan. Betul. Tapi ngomongin karyawan katanya kamu tuh ngambil S1 ini tuh emang karena dulu pernah kerja. Betul. Terus? Aku gak bisa dapat promosi gara-gara pendidikan. Karena kan di negara kita kan lebih mementingkan strata ya daripada skill. Jadi aku kerja dulu stratanya, baru skillnya bisa masuk. Jadi alhamdulillah di sekarang tuh saya juga mudah mulai bekerja lagi. Kerja juga? Iya. Jadi ojolnya gimana? Ojolnya sekarang buat samping. Oh, jadi sekarang kerja justru pagi teman-teman sampai sore yang kerjanya. Iya. Malamnya kok masih ada tenaga, baru ngojol. Baru ojol. Sama hari libur. Kenapa ojolnya nggak dilepas aja, kenapa? Karena lumayan sih buat tambah-tambahin nabung, terus buat biaya nikah nanti.